baris ya, anak-anak. Baris. 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 Siapkan barisan. Ati. Sabgat. Baca apa, Atan? Sabgat. Sabgat. Bang. Kembali ke barisan. Sebelum kita masuk kelas, Ibu mau periksa dulu kukunya. Mana? Mana tangannya? Mana Ibu mau lihat kukunya? Siti, Cinta, lihat ke depan. Iya. Aan, kukunya bagus. Aan langsung masuk kelas ya. Anak Anugrah, coba mana kukunya? Iya, baik. Kukunya bersih. Anugrah, langsung masuk kelas ya. Siti. Siti habis bermain apa? Tangannya kotor. Ini kukunya nanti dipotong ya. Ya, sekarang Siti masuk kelas. Atik, mana kukunya? Bagus, kukunya bersih. Nah, Cinta. Cinta nanti kukunya dipotong ya. Pulang sekolah nanti kukunya dipotong. Iya, sekarang masuk kelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik. Hari ini semuanya baik. Semuanya sehat, Cinta? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang Ibu mau tanya, ada teman-teman kita yang tidak hadir? Tidak. Ada? Ada. Semuanya hadir? Ada. Ya, jadi semuanya ada. Sebelum datang ke sekolah? Ada. Sudah sarapan semua? Nah, kalau Cinta tadi sarapan apa? Teh dengan? Teh susu dengan kue. Kalau Siti sarapan apa? Kue. Makan kue. Ati? Teh dan cookies. Aan makan apa tadi? Sarapan apa sebelum datang di sekolah? Sudah makan? Anugrah? Jadi semuanya sudah sarapan. Nah, anak, sebelum kita belajar, kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, di kelas kita ini ada Aan perhatikan Ibu di depan ya. Mudra, tasnya digantung di belakang itu, ada Ibu sudah siapkan ini. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo, sebelum kita belajar, kita harus terlebih dahulu berdoa. Sekarang Ibu mau tanya, Cinta, cara berdoanya bagaimana? Iya, begini. Kalau Siti bagaimana? Berdoanya bagaimana? Iya. Jadi kalau Aan, Siti dan Ati berdoa bagaimana tadi? Berdoa. Kalau Anugrah dengan Cinta, berdoanya bagaimana? Iya, seperti ini. Bagaimana Anugrah? Gini. Cinta berdoa bagaimana, Cinta? Cara Cinta berdoa gimana? Ya. Kalau Siti
Berdoanya bagaimana? Ati? Jadi semua siap-siap untuk berdoa. Aan, berdoa bagaimana berdoa? Anugrah kalau berdoa bagaimana? Mentang dia. Ya, nanti sama-sama kita berdoa. Anugrah, berdoanya bagaimana? Iya, kalau Anugrah berdoanya begini, seperti ini. Sebelum mulai belajar, Ibu mau cek dulu kehadiran ya. Anugrah hadir, Anugrah hadir, Ibu guru. Aan, Ati, ya, Siti hadir, Cinta, Cinta. Ya, sebelum belajar, mana semangatnya? Mana semangatnya? Iya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyanyi bersama. Siapa yang tahu lagu 1 2 3 4 5 6 7 8? Ayo menyanyi bersama-sama. Lagu 1 2 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat, sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Nah, sekarang Ibu ada gambar di depan, coba perhatikan. Ini gambar apa? Ayo siapa yang tahu? Ini gambar apa? Gambar apa, Anugrah? Coba perhatikan, ini gambar apa? Gambar apa? Gambar masjid. Ini tempat beribadah agama apa? Ayo siapa yang tahu? Islam. Agama Islam. Cinta. Ibu punya gambar. Ini ada gambar di depan, ini Ibu bawa. Nanti sebentar kalian susun ya. Jadi bentuknya jadi seperti apa? Nanti coba Anugrah susun yang gambar ini. Cinta susun gambar ini. Ini Siti, ayo. Gambarnya disusun menjadi gambar seperti ini. Disusun gambarnya. Anugrah, Anugrah dengan Aan sama-sama ya. Aan ayo susun. Anugrah, siapa yang duluan selesai menyusun gambarnya? Mana Cinta, coba Ibu lihat. Ini gambar apa Cinta, jadi gambar apa? Ke gereja, tempat ibadah agama Kristen. Jadi Cinta ibadahnya di gereja. Nah, Cinta. Aan mana Ibu lihat? Ini gambar apa? Gereja. Cinta. Anugrah? Oh, Anugrah sakit, lagi panas. Kalau gitu Anugrah Ibu antar aja ke ruangan UKS ya. Nah, selain keberagaman agama, kita juga beragam makanan, ya. Ada macam-macam suku, ya, agama, seperti tadi Ibu sudah tunjukkan. Nah, sekarang Ibu punya... Siapa yang sudah pernah lihat ini? Sayur. Sayur apa namanya? Kangkung. Pintar. Siapa yang sudah pernah lihat ini? Bawang. Apa ini Cinta? Bawang. Ini bukan bawang. Ini apa namanya? Ubi galar. Ubi galar.
pegang. Sudah pernah makan jagung? Pernah. Nah, Cinta apa ini Cinta? Jagung. Jagung. Kangkung. Kangkung satu. Nah, ini. Ayo. Ibu. Dua. Bahan makanan yang keberapa? Empat. Tiga. Ya. Ini yang ke? Empat. Jadi bahan-bahan yang sudah ibu tunjukkan tadi ada berapa semua? Ayo sama-sama kita membilang. Yang pertama, ayo. Yang ini? Satu. Dua. Tiga, empat, lima. Cinta, ayo Cinta. Cinta, ini sayur apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ini sayur apa? Ayo. Bayam. 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 Cinta. Cinta, ini sayur bayam. Anak-anak perhatikan di depan. Jadi, siapa yang tahu bahan-bahan ini untuk membuat apa? Ayo, siapa yang tahu? Ini bahan-bahan sayur untuk membuat apa? Bubur Manado. Sekarang, ibu mau menulis lambang bilangan. Satu, dua, tiga. Ini adalah lambang bilangan dari 1 sampai 10. Ayo kita membilang bersama-sama. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayo Siti. Siti ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pintar. Sekarang ibu ada kartu angka. Ayo. Siapa yang bisa maju ke depan? Ati dulu, ayo Ati maju ke depan. Cari angka 3 di mana? Mana lambang bilangan 3? Iya. Coba tempelkan ke papan. Cari mana? Mana lambang bilangan 3? 3 mana? Iya, pintar. Mana 5? Yang 5? Oh, cari yang 10. Jadi, Aan bawa yang lambang bilangan 10. Pintar. Sekarang ibu ada tugas. Ini sudah ada. Tinggal menebalkan. Jelaskan tadi tentang keberagaman agama, keberagaman tempat ibadah, makanan, ya, kemudian makanan lambang bilangan, semuanya sudah paham. Jadi sebelum kita tutup pelajaran, pada hari ini kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Baiklah, saya akan menyampaikan profil dari SLB Negeri Bima Besar. Yang kita akan mulai yang pertama, identitas sekolah. Nama sekolah SLB Negeri Bima Besar dengan NSS 101-17-04-04-031, NPSN 40-100-418. SLB Negeri Bima Besar didirikan pada tahun 1982 dan beroperasi mulai tahun 1986 dengan nomor izin operasional Inpres nomor 4 tahun 1982. Kepemilikan tanah ini adalah tanah hibah dari masyarakat, luas tanah sebesar 6.154 meter jusangkar, status bangunan adalah milik pemerintah. SLB Negeri Bima Besar terletak atau berada di Jalan Raya Desa Bima Besar 2, Kecamatan Kota Mubagu Selatan, Kota Kota Mubagu, Provinsi Sulawesi Utara. SLB Negeri Bima Besar memiliki beberapa unit gedung sekolah untuk kelas, itu ada 4 unit, kemudian satu buah gedung atau satu buah unit gedung perpustakaan, rumah dinas untuk guru, rumah dinas penjaga sekolah, rumah dinas kepala sekolah, dan memiliki juga satu gedung asrama yang di bawah naungan panti penyandang cacat atau tanduan. SLB Negeri Bima Besar menyelenggarakan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan autis. Mereka kami layani di sini berada pada 3 jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar atau SDLB, jenjang pendidikan menengah atau SMPLB, dan jenjang pendidikan menengah atas atau SMALB. Untuk SDLB di SLB Negeri Bima Besar berjumlah 74 siswa, SMPLB 24 siswa, SMALB juga berjumlah 17 siswa. Dilayani oleh guru-guru yang profesional di bidang masing-masing dengan latar belakang pendidikan luar biasa, guru-guru yang berpendidikan jurusan psikologi, jurusan pendidikan umum, latar belakang pendidikan agama Islam, dan juga latar belakang pendidikan SMA. Siswa di sini berjumlah 115 siswa dan dilayani oleh 22 guru, 11 ASN bersama kepala sekolah, 8 tenaga honor lepas guru dan tenaga kebersihan, 3 orang tenaga sukarela, yaitu sebagai tenaga guru dan tenaga administrasi. Perlu kami sampaikan juga bahwa di sini kami sudah memiliki banyak prestasi, mulai dari prestasi siswa, mendapatkan prestasi di bidangnya masing-masing. Selain siswa, guru-guru juga berprestasi sejak tahun 2005 di sini. Guru-guru sudah berprestasi, sudah ada beberapa orang guru yang berprestasi ke tingkat nasional, di antaranya Bapak mantan kepala sekolah Bapak Sagap Kurumpot SPD sebagai guru berprestasi tingkat nasional yang membawa nama SLB Negeri Bima Besar, dan Bapak almarhum Bapak Roy Moko Ginta SPSI juga pada tahun 2006 sudah mengikuti lomba guru berprestasi, berdedikasi
dan menjuarai di tingkat provinsi, kemudian mengikuti lomba guru berprestasi ke tingkat nasional. Kemudian saya sendiri, Ria R. Mokoago, SPD, menjadi guru berprestasi, berdedikasi pada tahun 2011, menjadi juara satu di tingkat provinsi dan mengikuti lomba guru berprestasi, berdedikasi tingkat nasional di Jakarta. Selanjutnya, saya juga sudah menjadi kepala sekolah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2017 kemarin, saya sudah mewakili juga kepala sekolah berprestasi, berdedikasi, mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional di Jakarta. Jadi itu untuk bidang prestasi. Dan selanjutnya, SLB Negeri Puya Besar memiliki juga satu panti penyandang cacat motor tanoban, di mana panti tersebut menampung anak-anak disabilitas yang berada di seputaran Bolang Mungundur Raya, karena mengingat jarak rumah dengan sekolah cukup jauh, sehingga mereka kami asramakan di panti penyandang cacat motor tanoban. Kami di sini SLB Negeri Puya Besar dan panti penyandang cacat Moto Tanoban sudah menjalin kerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta. Yang pertama dari pemerintah, kami sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, dan dengan Dinas Sosial Kota Kota Mobagu. Selain dengan Dinas Sosial, kami juga sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di mana pihak kementerian memberikan bantuan berupa dana untuk mengadakan pelatihan kepada anak-anak disabilitas yang ada di dalam panti untuk dilatih dalam bidang keterampilan. Kami juga sudah bekerja sama dengan pihak swasta. Yang pertama dengan pihak JRBM, sudah merupakan donatur dari panti penyandang cacat Moto Tanoban dan sekolah SLB Negeri Puya Besar, sudah menjadi donatur setiap tahun, di mana mereka memberikan bantuan baik berupa materi, sarana, dan prasarana. Sudah memberikan bantuan berupa alat-alat pendidikan, alat-alat seni, ya, dan juga memberikan bantuan berupa selimut, dan juga mereka memberikan bantuan alat-alat rumah tangga berupa televisi, kulkas, dan alat-alat dapur, memperbaiki gedung asrama atau panti yang sudah dimakan usia karena sudah sejak berdiri tahun 1982 itu belum pernah direhabilitasi, dan baru kemarin oleh JRBM direhab, yaitu diperbaiki untuk toilet, atap-atap yang bocor, kemudian memperbaiki pintu jendela yang rusak, dan mengecat asrama. Tidak lupa juga kami menerima bantuan dari keluarga besar Bayangkari Kota Mobagu, dari masyarakat dermawan-dermawati yang telah memberikan bantuan baik berupa materi maupun bantuan 9 bahan pokok di panti penyandang cacat Moto Tanoban. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.